Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Azmin Ali, Noh Omar bakal bertembung dalam Bersatu Selangor. Petaling Jaya, pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor tidak gentar berdepan ancaman Bersatu Negeri itu yang diperkuatkan dengan kemasukan bekas Menteri Noh Omar kemarin. Malah mereka berpendapat kemasukan bekas Ketua UMNO Selangor itu mungkin memecah belahkan Bersatu yang ketika ini diketuai Adun Hulu Kelang Azmin Ali. Setiausaha PKR Selangor Muat Khairuddin Othman menjangkakan berlaku pertembungan di antara Noh dan Azmin yang kesannya akan dirasai Perikatan Nasional. Kemasukan Noh akan menjadikan PN berpecah dan mengancam satu sama lain. Noh dan Azmin pasti bertembung antara satu sama lain manakala PAS akan sentiasa menjadi yes man kepada Bersatu. Katanya kepada FMT mengulas penyertaan Noh ke Bersatu yang didakwanya kerana bersimpati dengan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kemarin Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu memulakan semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran tita addendum dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu, membolehkannya menjalani tahanan di rumah. Disebabkan rayuan Najib tidak berjaya, maka ambil keputusan untuk sertai Bersatu secara online semalam. Kata Noh yang pernah menjadi menteri di era pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi, Najib dan Ismail Sabri Yaakob. Tahun lalu Noh dipecat UMNO kerana atas dakwaan melakukan sabotaj parti pada kempen PRU15 yang menyaksikannya digugurkan daripada bertanding kerusi Parlimen Tanjung Karang diwakilinya selama 6 penggal. Setiausaha UMNO Selangor, Abdul Muttalif Abdul Rahim pula membidas alasan Noh menyertai Bersatu kerana Najib dan disifatkan tidak masuk akal. Beliau pernah kata nak fokus bidang guaman dan selepas dapat lesen peguam semula mengapa tak tolong Najib dalam perbicaraan mahkamah secara percuma. Katanya yang turut mendakwa Noh mungkin mahu dirinya dipertimbang sebagai calon di Tanjung Karang jika ada PRK. Saya rasa PAS Selangor akan terkilan kerana Noh tak bersama mereka. Boleh jadi polemik nanti, katanya. Azmin Ali, Noh Omar bakal bertembung dalam Bersatu Selangor. Petaling Jaya, pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor tidak gentar berdepan ancaman Bersatu Negeri itu yang diperkuatkan dengan kemasukan bekas Menteri Noh Omar kemarin. Malah mereka berpendapat kemasukan bekas Ketua UMNO Selangor itu mungkin memecah belahkan Bersatu yang ketika ini diketuai Adun Hulu Kelang Azmin Ali. Setiausaha PKR Selangor Muat Khairuddin Othman menjangkakan berlaku pertembungan di antara Noh dan Azmin yang kesannya akan dirasai Perikatan Nasional. Kemasukan Noh akan menjadikan PN berpecah dan mengancam satu sama lain. Noh dan Azmin pasti bertembung antara satu sama lain manakala PAS akan sentiasa menjadi yes man kepada Bersatu. Katanya kepada FMT mengulas penyertaan Noh ke Bersatu yang didakwanya kerana bersimpati dengan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kemarin Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu memulakan semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran tita addendum dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu, membolehkannya menjalani tahanan di rumah. Disebabkan rayuan Najib tidak berjaya, maka ambil keputusan untuk sertai Bersatu secara online semalam. Kata Noh yang pernah menjadi menteri di era pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi, Najib dan Ismail Sabri Yaakob. Tahun lalu Noh dipecat UMNO kerana atas dakwaan melakukan sabotaj parti pada kempen PRU15 yang menyaksikannya digugurkan daripada bertanding kerusi Parlimen Tanjung Karang diwakilinya selama 6 penggal. Setiausaha UMNO Selangor, Abdul Muttalif Abdul Rahim pula membidas alasan Noh menyertai Bersatu kerana Najib dan disifatkan tidak masuk akal. Beliau pernah kata nak fokus bidang guaman dan selepas dapat lesen peguam semula mengapa tak tolong Najib dalam perbicaraan mahkamah secara percuma. Katanya yang turut mendakwa Noh mungkin mahu dirinya dipertimbang sebagai calon di Tanjung Karang jika ada PRK. Saya rasa PAS Selangor akan terkilan kerana Noh tak bersama mereka. Boleh jadi polemik nanti, katanya. Azmin Ali, Noh Omar bakal bertembung dalam Bersatu Selangor.
Petalin Jaya, pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor tidak gentar berdepan ancaman Bersatu Negeri itu yang diperkuatkan dengan kemasukan bekas Menteri Noh Omar kemarin. Malah mereka berpendapat kemasukan bekas Ketua UMNO Selangor itu mungkin memecah belahkan Bersatu yang ketika ini diketuai Adun Hulu Kelang Azmin Ali. Setiausaha PKR Selangor Muat Khairuddin Othman menjangkakan berlaku pertembungan di antara Noh dan Azmin yang kesannya akan dirasai Perikatan Nasional. Kemasukan Noh akan menjadikan PN berpecah dan mengancam satu sama lain. Noh dan Azmin pasti bertembung antara satu sama lain manakala PAS akan sentiasa menjadi yes man kepada Bersatu. Katanya kepada FMT mengulas penyertaan Noh ke Bersatu yang didakwanya kerana bersimpati dengan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kemarin Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu memulakan semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran titah addendum dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu, membolehkannya menjalani tahanan di rumah. Disebabkan rayuan Najib tidak berjaya, maka ambil keputusan untuk sertai Bersatu secara online semalam. Kata Noh yang pernah menjadi menteri di era pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi, Najib dan Ismail Sabri Yaakob. Tahun lalu Noh dipecat UMNO kerana atas dakwaan melakukan sabotaj parti pada kempen PRU15 yang menyaksikannya digugurkan daripada bertanding kerusi Parlimen Tanjung Karang diwakilinya selama 6 penggal. Setiausaha UMNO Selangor, Abdul Muttalif Abdul Rahim pula membidas alasan Noh menyertai Bersatu kerana Najib dan disifatkan tidak masuk akal. Beliau pernah kata nak fokus bidang guaman dan selepas dapat lesen peguam semula mengapa tak tolong Najib dalam perbicaraan mahkamah secara percuma. Katanya yang turut mendakwa Noh mungkin mahu dirinya dipertimbang sebagai calon di Tanjung Karang jika ada PRK. Saya rasa PAS Selangor akan terkilan kerana Noh tak bersama mereka. Boleh jadi polemik nanti, katanya. Azmin Ali, Noh Omar bakal bertembung dalam Bersatu Selangor. Petaling Jaya, pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor tidak gentar berdepan ancaman Bersatu Negeri itu yang diperkuatkan dengan kemasukan bekas Menteri Noh Omar kemarin. Malah mereka berpendapat kemasukan bekas Ketua UMNO Selangor itu mungkin memecah belahkan Bersatu yang ketika ini diketuai Adun Hulu Kelang Azmin Ali. Setiausaha PKR Selangor Muat Khairuddin Othman menjangkakan berlaku pertembungan di antara Noh dan Azmin yang kesannya akan dirasai Perikatan Nasional. Kemasukan Noh akan menjadikan PN berpecah dan mengancam satu sama lain. Noh dan Azmin pasti bertembung antara satu sama lain manakala PAS akan sentiasa menjadi yes man kepada Bersatu. Katanya kepada FMT mengulas penyertaan Noh ke Bersatu yang didakwanya kerana bersimpati dengan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kemarin